Apa, apa perancangan tu nak menggabungkan balik ni Kak Ziana, Kak Ira, ada. Dato' Awi? Dia sebenarnya untuk tahun depan pun ada. Tahun ni pun ada. Saya akan gabungkan dia orang dalam Janji. Janji Datuk. Janji Datuk. Tu boleh tak saya dapat 50% dulu? Kak Ji. Tapi tengok, you orang akan tunggu. Dia ada janji. InsyaAllah. Ziana dan Era akan muncul. Kapung-kapung. Janji Nabil. Nabil yang keletak mana? Dengan janggut ni untuk jadi Tok Kadi boleh ni? Tok Kadi. Kita lock Tok Kadi. Janggut makin panjang. Haloma jangan lebih. Itulah watak yang saya idah-idahkan. Janji dia berkait dengan agama. Satu scene je nikahkan orang. Kita nak tanya lah. Kita sekarang ni nak throwback balik lah. Cerita-cerita lama kan. Masa zaman-zaman Tok casting Kak Ziana, Kak Era ni kan. Bermula dengan Sembilu masa tu. Bermula dengan Sembilu. Apa kriteria yang ada dekat Kak Ziana dengan Kak Era ni yang buat Tok terus cakap, inilah heroin tanah Melaya masa ni? Ya ni, saya masa tu pun saya muda lagi. Masa tu? Belum 40 lagi. Belum 38 kan? Jiwa pun sedang membara masa tu. Tengok-tengok, wah dia lawa, dia ni seksi kan? Kita buat filem. Betul. Kita buat skrip kan? Betul. Bila pandang muka Ziana Zain dia nyanyi masa tu kan, lagu Sekebun Cinta. Lepas tu lagu apa? Yang mula lagu pertama tu? Madah Bella. Madah Bella. Madah Bella, ya. First dia nyanyi lagu Madah Bella, saya dengar kan. Kata siapa budak ni bagus tu suara dia. Sekali tengok dia, buat apa ni, performance di TV ya. Dalam hiburan minggu ni. Bukan main lentik lagi dah. Itulah perkataannya. Bulu mata. Bukan main lentik bulu mata. Jadi kebetulan saya pula tengah buat skrip Kisah Cinta. Ya tu. Nak bagi watak penggoda ni siapa? Nampak-nampak muka dia je. Yang sesuai. Dan kebetulan yang Cik Era Pasti Cik Era ni. Saya terbuka majalah. Siapa perempuan itu cantik ni? Cun mecun ni. Tengah cun mecun. Jadi saya rasa ada buat reporter rekomen saya, dia kata why not ambil dia. Lepas tu Awi pula pernah berlakon dengan saya filem Pemburu Bayang. Saya tu. Dia pun rekomen. Jadi keluarga tu. Lepas tu terus bersahabat. Lepas tu okey macam